Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum Ramadan, ibadah puasa Ramadan adalah satu kewajiban untuk kita kaum muslim dan kaum muslimat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kewajiban puasa ini harusnya juga memberikan efek yang luar biasa dalam memberikan kontribusi keseharian kita. Jadi yang diajarkan dari puasa adalah semangat bagaimana dengan berpuasa kita tetap bersemangat. Dengan puasa bagaimana tetap kita bisa memberikan karya-karya terbaik. Jangan sampai kewajiban puasa menggugurkan kewajiban yang lain. Contoh, ketika kita berpuasa malah kita tidak berangkat kerja. Ketika kita berpuasa kita tidak seharusnya ngajar, tidak jadi ngajar. Atau kita pekerja-pekerja yang lain dengan beralasan sedang berpuasa. Lalu kalau kemudian kita ditanya bagaimana tips-tips ya agar puasa kita tetap smart, tetap kuat, ya tetap sehat. Banyak di antara caranya. Yang pertama yang tidak kalah penting adalah menanam niat di dalam hati penuh dengan kesungguhan. Rasulullah katakan innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala amal ibadah yang kita lakukan tergantung daripada niat. Mari kita tajam niat kita, berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah sahur. Ya. Salah satu sunnah yang kemudian hari ini sering banyak ditinggalkan. Orang bisa melaksanakan qiyamul lail tapi dia lupa untuk sahurnya. Karena dengan sahur itu ada penuh dengan keberkahan. Dengan sahur menambah kekuatan daya tubuh kita. Dan jadi tidak yang kalah penting, berikan suplemen-suplemen yang terbaik untuk tubuh kita. Semoga puasa Ramadan yang kita jalankan di tahun ini adalah puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat salam, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik dalam menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.